Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. Sadaqal Maulana Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara pagi ni ayat yang kita sudah baca sementara tadi
masih lagi ayat duk berekel, duk sakut paut cerita hak iblis. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala laknat dan supoh dan hambat di antara iblis keluar daripada syurga. Setelah di antara iblis dia tak ikut ataupun dia menengguh daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu sujud di antaranya Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah taala buat lembaga Nabi Adam tak di pintu syurga, sesudah itu Tuhan perintah suruh di antara para ahli-ahli duduk dalam langit sujud. Semua pakat sujud sehingga iblis satu orang yang tak mau sujud. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tanya, pasal apa kata boleh di antara engkau tak mau sujud akan Nabi Adam? Adakah mung tu orang sombong atau mung tu orang lebih? Ya po jawab, ya ambo lebih daripada Nabi Adam alaihi salam. Dia kata. Setelah tu dia tanya pula, tahur mano kata kamu tu lebih? Adak kau teh buat daripada api? Adam buat daripada tanah. Ha tengok tu. Jadi di atas sekok dia sahaja kata lebih api daripada tanah. Padahal tidak ada siapa boleh keraksing benar teh buat, malaikat Allah seorang yang boleh keraksing. Tetapi nak ayat atana teh bila mari degi, bila mari megah, bila mari begitunya, dia tersendiri di antara sebagai menjadi hakim. Padahal yang hakim hakikinya Tuhan seorang je. Tuhan je. Ini hak kita tak takut je. Dia berani keraksing. Sabit telah bila benda yang Tuhan tak keraksing, khususnya hak Tuhan buat sepengah langit bombing. Tengok tu. Langit bombing pernah balah dua-dua tu. Bombing kata ambol B, langit kata ambol B. Sehingga-hingga di antara bombing kata lebih hamba duk balah ke balah mari sama. Langit kata sa ambol B. Okey, ambo tinggi. Ha, tengok lagi pula arah duk tahambo, serga duk tahambo. Bombing kata ambol B lagi. Mana binatang duk tahambo, pokok tu pokok tahambo. Hak hebat sekali, hak di antara Tuhan kasih, lagi pula hak sangat mulia, itulah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Hak itulah langit teriak. Itu dia. Setelah itu Tuhan nak muadilkan menah ia buat, berlaku Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebab Allah Ta'ala memperlepas istiwa. Sabit Isra' Mi'raj, hikmat salah satunya nak muadil antara bumi dan langit. Kerana Nabi duduk di antara jejak di muka bumi beberapa tahun, berapa? 63 tahun. Tenang, setelah Nabi nak jejak di atas langit beberapa minit, beberapa je saja. Tapi tak apalah nak uji jejak juga atas langit, supaya tak siwi bumi dakwa kata dia lebih. Tu dia. Nah, pemula yang dakwa tu Nabi Isa, dia kata, "Hai, Nabi Isa duk tah buka tah belakang hamba dulu." Lagi pula di antara Nabi Idris, ya tah belakang hamba dulu. Sabit telah balas ge mari tah menjadi untuk nak mengadilkan Tuhan memperlakukan Isra dan Mi'raj Nabi. Salah satu hikmat. Cuba tengok tu. Nah, balas pendek katanya hak Tuhan buat tak boleh menghukum lebih ge mah, hanya kena menupai ge mari. Nah, satu lagi hikayat dan menurut cerita lah, benda bukit dengan laut, laut kata dia lebih. Tengah bukit kata dia lebih, balah ke balah mari. Dok, dia kata sumuh kena tupai ke mari. Tengok ikan daripada laut,
Tapi nak buat sedap ikan kena tupai juga benda masing-masing, masing kelugu apa kok di antara bukit tu. Pendek katanya tak akan boleh tupai gim, lebih gim lagi. Supa gini ke? Supa kita kata lebih dia pada ambo satu segi. Ha, supa dengan saya ni macam lebih babo, jangan kata balas tu. Pasal babo duk nak makan ikan kena tupai orang muka. Dak itu ke? Dia nak makan wah diri tu pewak kubur diri tapi tu takkan boleh berasa lebih. Minta lah jangan ada sifat sebiji sabit tu. Tuhan kata siapa ada kibria satu misqa dalam hati sifat kibria serga tak terima lalu lah. Jangan we ada, jangan we ada sabit tu lah di dalam kitab tasawuf bagi Imam kita Ghazali Minhajul Abidin. Dia kata rana kita ni yo mula-mula tu malah ada di antara aqabatul bawa'is, aqabah untuk wujud musmangatkan ngaji. Bos mangat ibadat sedak-sedak-sedak. Ni mari tu bik rio dan ujub. Berapa yang aqabatul qawadah. Ha tengok. Nak usapa bongok yang ketujuh ni Allah. Oleh itulah sabit po almarhum mulah tok dalo je buat wirid kitab minhaj. Mulah tok nebade pun buat wirid, mulah abose pun buat wirid. Semenjak saya duduk nebade, mulah tok nebade habis minhaj tukar minhaj tu. Pasal wasiat pesan ni guru yang mulia almarhum mulah tok dalo jangan tinggal hak ni makan ni. Sehingga almarhum Baba Haji Abdul Latif yang nak murid tok latok dalo juga. Pastu dia jadi guru baba kita sepanjang. Dia bila dia buka kitab minhaj biasanya buka malam Selasa. Saya pun ajar malam Selasa juga. Dia teriak lalu. Dia kata, wahai pelajarku, dia kata. Pelajar dengan saya ni, dia katanya lebih pelajar, dia kata. Lebih tu mana? Sekiranya kalau pelajar buat apa perkara tak kena dengan syarak, saya boleh tunjuk ajar, tunjuk jalan, nasihat. Kalau saya ni salah, pia nak tunjuk. Sampai ingat tok guru kalau gejeruluh, pia nak tuju di atas keping naik. Bawi, pia. Babon, babi nak tunjuk babo. Babo kata, angin nak ajar aku. Ayah, mai kelima aku lah, kasar. Pia, ha, Tik Mi kata, babo tak kena lah, berani Tik Mi weh. Ha, kena. Sampai tu tak ada dah, dia kata. Orang kapung, orang kapung takut selalu dah. Rok tak rok, kitab minhaj ni yang tadi jadi tok guru saya. Ha, tersabit tu kitab minhaj ni Allah. Mula-mula tu apa boleh mula babas semula tak dalam siapa akan diliru kita lalu. Ya sedap. Mula-mula mari pada aqabatu, dia panggil aqabatu taubah, aqabatul ilim. Waktu mari pada aqabah naik siapa akan dia panggil aqabatul apa masalah insyaallah aqabatul awaik duk ngaji mula-mula nyemari ukut puatu satu lagi mari pula satu lagi dia panggil aqabah, aqabah dia panggil satu aqabah apa dah ya tak ingat dah eh aqabatul awarid dek mengaji molek-molek begi tu nyemai galai pula dah terkadah ha ratuanya uzur terkadah ha begitu bertilah mengaji tapi kalulah kita ai payah pati ya ya ubak so ha tu sabik tu pitak kita semuanya we ada seperti sifat iblis ada sifat ni tu gak boleh kata gak pakah habis tak serga tak terima laso-laso. Jangan we ada wala sebiji sawi. Tengok iblis. Dia mari ikut sih lalu. Tapi saya takut. Saya tak si ilmu pandai ilmu bijak. Naknya ilmu hak sebenar. Balah tu balah tu. Ah tengok nah. setelah tu, ha tengok iblis. Setelah tu Tuhan di antara setelah ya derhaka begitu lalu. Cuba tengok Tuhan berkecek. Tuhan buat balas mana. Saya kata kan, ginilah.
Bila demo ada benda cemah dan serga tak boleh duduk, fakhruj min. Ha. Ha, ni dah ambil tafa'u, cara nak halaukan benda-benda yang kuaku, benda yang kuaku, hatu, jin. Weh hak ni tu baik. Kalau realitas selemah air mula-mula, weh hak ni tu baik. Pas cara dia ada ayat dah baru ni, bacalah Fatihah 3 kali, selawat 3 ataupun 11. Lepas tu baca ayat kursi. Sudah ayat kursi, barulah baca 3 kali. Gelebah lah ambil kain kau, fakhul fakhruj. Amat tu baik. Fakhruj, ulah tu, ulah 3 kali tu. Fakhruj, ulah 3 kali. Lepas tu kak, fa innaka rajim. Fakhruj minha, fakhruj. Niat su tu baik, tu baik. Bahasa sudah tu, fa innaka rajim, inna fa inna alayka li'nati ila yaumiddin. Baca. Tu dia takut kalau kita baca kena cara jerit lah dah. Tengok kita biasa uat dia takut lah. Tu ambil sepenuhnya. Tu dia. Kamu dia tak apa lagi. Di dalam hal kena supoh, kena hambat tu baik. Dia lagi minta ke Tuhan. Tapi nak tahu Tuhan kita walaupun rezolim terbunah, minta Tuhan tak tolak. Tapi kita dah berjuruh apa atau berdoa ke Tuhan. Dia kata ni gini lah Tuhan. Ya apa ya lah amun rakodah. Boleh ke dah amun nak minta? Minta walahana. Amba keturunan amba semua ni tak akan mati hingga sampai kiamat. Ya tahu. Sabit iblis tak mati. Para hatu-hatu gapo tak akan mati sama sekali. Sehingga saya pernah berjumpa lah. Tapi tak ingat di mana. Dia ni ia beranak tubik pah mukallaf, tubik pah mukallaf. Padah Islam ada kupu. Patu nama bagi, nama bagi dia lah. Kalau kita mengaji dalam bab masalah syaitan ni hok dok kacau ge, orang panggil syaitan gapo nama. Ya ada nama-nama hok dok masuk khianat ke suku. Hok dok masuk dalam tubuh khianat tu bukan waswas bab semaya. Bab semaya suku, bab khianat suku. Lepas ni ifrit nama dia. Nama dia dah tu. Lepas ni bubuh hatu, para hatu tu masing-masing. Katakan tupai buat rupa-rupa ni. Lepas rupa dia huduh tak huduh, kita mengaji dah. Muka sepengah babi tu. Dahi dia tu buat mata yang berjenis luar huduh. Sabit tu lah, dia tak akan we tengok rupa hakikat dia. Hanya je we tengok rupa dia nanti nak buat rupa saja boleh berlaku rupa-rupa. Nabi saya buat tak boleh. Iwa upah Nabi terbakar, dia perik dengan Nabi. Tu upah Nabi terbakar. Rupa tok guru kita, rupa orang tua kita, jawab boleh habis. Tengok dalam hadis dia cerita bila anak mati ke, buat rupa orang tua mari. Tak pakai lagi rupa tok guru, tak pakai rupa orang yang kita kasih rapat untuk nak turut dia. Tahu berlaku, dia kata rupa Nabi nak buat tak boleh, jawab terbakar dia. Sabit kalau dia mimpi jumpa dengan Nabi, tengok Nabi sebenar, bukan dia bohong dah lah. Kalau tengok dekat belakang, aku saya Nabi, bukan dia, bukan dia. Oh, dia kata saya tengok pakai jubah putih, dia kata. Dia kata saya Rasulullah, kan tak boleh tengok muka. Jangan-jangan banyak orang temui dekat hajar dalam mimpi tu, mimpi ni banyak mangga dekat hajar. Tapi hakikat tu kita tak tahu. Banyak tu duduk mari rumah dia tu ya wi. Bak sakit perut dia baca mugo ni babo. Bak ni dia baca mugo ni. Bel lagi pula dia mau mari rumah. Dia kata hai dia mau wi ayat pelara ya babo. Fa amma manistarna. Fa amma manistarna kayo. Ha, yo lambik di mana? Kita buat mentak sawah. Ha, kata. Banyak duk mereka pergi betul semula, baca hak semula. Nah, insyaAllah saya baca kita habis lagi. Saya nak suruh ambil panak-panak ya. Hak gaduh buat menjarak. Pas ada buat amal pun saya beri panak-panak nanti kadatin ayat. Nah, setelah tu dia bersupah. Tengok dia. Dia minta dua tiga perkara. Satu minta taruh umur dia. Satu lagi pula dia tak akan mati. Dia beranak tubik kelamin secuk-secuk kali tubik. Lepas tu dia tak akan habis gerik dia, habis di antara peranakan dia, malaikat 100 orang. Jadi 50 cuk. Dia tu banyak tu, kelamin, 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 kelamin. Lepas banyak mana.
Maka dia igat boleh ibu pergi tahap dalam laut tu. Mula higat lah. Tak ingin pada cerita di mana igat boleh ibu. 10 kuk seekor. Beribu ekor je teh. Eh, munasabah bewi. Babo tengok. Jebu pun ibu tu. Jebu sampah se teh. Dia kata dia igat borah. Borah. 100 ekor dah tu. Allah banyak gitu lalu. Tak tahulah. Lepas tu masalah bubuh di dalam jebur dalam jalan tu biasa tengok cerita Ramakian. Dah. Jelas tak? Biasa tengok dah sejak cerita dulu Ramakian, tengok tak? Tengok dah. Ha. Ramakian yang ambil cerita sejarah ambil hak di antara hak Sayyidina Umar tu. Oh, ya tipu Sayyidina Umar go. Eh. Masya-Allah, habis ya takut Sayyidina Umar. Ya tipu Sayyidina Umar, Sayyidina Umar gip pagi hari tu nak tebik semayah. Dia tak umah ke apa pagi hari ni semayah akhir. Lama kulit rumah umah. Bawa umah tebik ke kulit habis ke jemaah. Eh, sudah dah aku ni. Dah, no ni. Minggu depan pula. Umah dia hantar ke akhir. Dia kata umah anak ke akhir sudah dah. Dia tak sudah lagi kulit umah. Yang ketiga, umah ke tengah. Dia tipu pula. Umah terbuka dia. Munibiyo. Ya teguh syaitan. Teriya Umar. Dua kali kena tipu dia. Setara Sayyidina Umar. Lepas setara tekmen payah berjanggut lagu tu. Sakuk dia habis lalu dah. Lepas tu. Allah. Umar termuduk tipuku. Buat Umar kata anak. Eh. Dok kau. Umar yang pandai. Hatu syaitan ni. Boleh buat belakang dah. Ya. Cuba buat besar. Besar je buat. Haluh, ya wak haluh, mak pegang, boh lah kalau tanya, kata. Bibik ke jemaah selalu, tak tepi dia tu. Sudah semaya, kelai jumpa dengan Rasulullah SAW. Rasulullah kata, gapo mak tu? Syaitan. Apa? Tipu kurang minggu tak jemaah. Lepas tu nak bakar api. Oh, nampak tu jangan bakar mak. Lepas. Tak leh tipu. Kalau kamu tak lepas, umatku tak ada. Jemangsa tak ada. Pasal apa? Dengan sebab ada iblis ni, kita ada anak bini ni. Lepas tu, dia royak pula. Aku, bila tengok dia betina, dia duduk di papai punggung. Sambil kita tengok tina golek, jadi tina nak selalu dah. Sambil tina ada punggung halus, tak say. Itu je masa. Gitu dah? Dah, kok gitu dah. Kata? Ha? Buat tengok ada apa, dah dah. Sabik Allah retina nampak dada tinggi. Nak lalu kan? Cuba dada kepek. Sabik retina gila awak kopek sangat tu. Tahu. Pasal suara tu. Sungguh tu tak ada ni beli. Wah gelembung. Boh. Dada. Turuk demo lah. Orang putih ni. Wah gelembung je boh. Tak apa. Siapa ke jatuh tergila ke dia? Tidur malah. Dakat. Pah. Pecah. Pah. Tu dia. Tu ni. Ni. Syaitan kalau duduk tak apa. Duduk dada. Lep belakang duduk punggung. Pah. Sekira kalau mu tak lepas umat aku tak ada dah. Tak mean. Leh pun tak ada ni. Lepas ni dengan sebab boleh ada ramah ni nak bini tu. Apa tu kau kita nak bergewe kita lalunya tak imi. Tak kira siapa lah. Terosak berkecek. Duit habis tak apa. Cuba bini tengok. Tengok dalam hadis kita baca ketubuh bab menikah kan. Bom menikah sudah. Asimah mini. Ya boleh pagar aku lah. Tak boleh pergi lah. Lepas tu. Wailah. Celaka lah aku. Asabik bila kita bini. Hak jangok tak jangok lah. Di mata bini rumah jangok. Jangok rumah no ambil muka. Haa jadilah lah. Pahak yata pula. Kata abis dia mau jangok. Jangok ambil milah. Tak jangok. Ya habis lah. Ning dia. Hak ning lah dia muduk pakar. Dia antara amalai. Pesa dia ambil cakap terkata. Hak pesa. Hak pesa japi cara jing. Duk nak tengok muka nampak orang. Itu dia. Asabik tu kita terkadai. Dia mau pakai ilmu ain matos. Mata tengok kan. Gila kok dia dah. Dia mau belajar Indonesia tu. Bini dia mahu senjah tu boleh lagi. Mak tengok senjah mari tinggal tak laki. Ha sakit. Ha sabit tu kita kena amat ilmu mata adik. Ha nanti kadatai nak ayat kadatai. Tanda molek secara ayat. Kita tengok kena gapo. Ha baca ni. Kita tengok kena tapi modal tak ada nak. Ha baca ni. Sabit saya dah kena wira ni. Cuba turut saya ada ayat. Dari tahu saja kena saya baca adik. Jadi ke mana hidup kemudahan. Nanti tanda je masuk. Tapi hak lain jangan je masuk. Namun kena terbaca tu kan balas umur.
Itu dia cara dia deh. Lepas tu dia bersumpah pula. Qala hak ni. Ia kata ni bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Kata iblis. Maka demi kekerasan engkau Tuhan. Tengok dia bersumpah boleh. Kita tak boleh bersumpah ni. Kita kena bersumpah dengan lafaz Allah atau dengan sifat Allah. Ha nah hak kita ni lain pada tak boleh. Pak kita nak kata demi bukit tu. Oh hati putus tangis hak kita nak kata hak tu suku jamin dulu. Tak ada ya. Bersumpah hati putus tekak ah. Tu dia. Islam tak boleh. Ia kata kena demi kekerasan engkau ya Allah. Hei Tuhanku, sungguh aku hendak sesat akan mereka itu. Ha cuba tengok. Akan mereka siapa? Ya tak aku hendak sesat sekalian mereka itu. Tengok ya kata tu. Sehingga sekalian daripada jalan agama engkau laguman dengan mengelakkan jalan kekufuran maksiat. Jalan dia. Jalan yang nak ngenaknya gapo? Ha kita klik pada umiasa. Umiasa ya kata dulu ya tak ya nak tipu pio. Nah, tengok ya dengan jamuk sini ke. Ya katanya aku hendak menyesat akan mereka itu sekalian. Ha tu. Kali tu ya wa'ri domi tu. Wa'ri domi kata mereka itu sekalian tu. Lepas tu ya wa'ri domi tu. Lepas tu nak klik di mana? Klik kepada hamba engkau ya Allah. Ha ya nak menyesat semua hamba Tuhan. Hak Tuhan kata dulu ke nu? Pada kata noh. Ya kata dulu de mano noh ya kata noh. Mana dah? Mana ya kata dulu? Pati ya waris ini ya katanya sesungguhnya ya kata aku hendak menyesat akan mereka itu yakni hamba engkau sekalian semua tak kira daripada jalan agama engkau. Lagu mana yang nak menyesat ni atas wei dengan mengelak jalan kupu dan maksiat. Benda hak maksiat comel belaka, hak mana berdosa comel. Tengok kalau jalan menega tak molek, oh napok. Ha tersebut tu jalan tak mengaji, jalan tak molek pakai napok tak kena pi aku senadak dah. Dalil balah ni pada doh la ni hok saya dok tengok sebek mata saya. Ada lagi berjoget berdikir barat tu ini. Allahnya berlaku betina jatir berlaku punggung puk pak puk pak puk pak. Apa sebulan lepas. Dia kata kena kita dunia lain tak boleh tinggal roh. Dia kata gapo? Wat tanak tam hok kau kau. Ha, hok demo lagi kita tu. Dia main joget kan ha 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 tina jatir tu iming apa lagu puk pak puk pak puk pak. Ada lagi. Semalam mi dua malam mana tuan tak takut fitnah lagu mana. Kamu cuba bagi tengok di dalam kitab Minhajul Abidin. Dia katanya ingatlah bila kita duduk di antara dengan orang betina hak ajnabiyah. Orang betina hak haram apa ni hak haram sekali hak halal nikah menepati 10 bulan dak ditanggung budak. Ikut nak relak gir mano, lecah ke lecah ni takut. Asabik beringat hampir mut sabit tu lagi wala taqrabu zina tu. Hapi tak si widah. Ha tu sabit tu kita ni jangan sabit benda yang meralik melalai permainan syaitan. Dah itu ke tengok tu bila kita main haji galik lah jamuk ketik tak wasa rata. Semaya je mu'oh jamuk tu bay lah. Malah mari sejik ni jamuk saja. Ni mari. Lepas tu berasa puas teh mengaji dia berasa puas semaya teh. Lebih lagi tak email wirid apa panjang. Allah tak email ni kat apa panjang. Orang wisalai doon selalu. Dia mari ni syaitan ni pandai dia. Ha, lepas kami satu ketika dia mari jumpa Nabi SAW. Tak silap saya 10 kara. Orang yang jadi sahih dia. 10 jenis ni orang sahih. Satu, orang wahai suka le permainan gendai-gendai. Sunai-serunai. Atau dengan dia tu. Suka dengan dia tu.
Haa tu. Lagi pula orang pandai dunia lebih. Haa jalan belakang tu. Nak wubuk tinggi lebih. Dia belakang tu. Wubuk nak lebih. Wubuk nak kedebel. Wubuk nak kenamu. Eh tak ada lebih kali secaya lah. Saya dulu nak ayat lah. Ini mari juga ni. Bila lagi mari mesyuarat ke apa pergi, pergi. Eh berasa nak waktu baik nampak ke aku eh. Baru kita waktu baik bila kena dia makan iyo. Oh sakit dia. Merah lah. Perik sepalan tak sirah. Lebih tak sirah. Ha, satu tika ke almarhum mula tuk ni pada saya dah ada lagi. Gis mari nak deh. Dia mau tolak saya dia nak tak imi. Sudah wisale tengok tuk gua ada lah belakang. Bik mata berapa atau bo maaf saya atik. Lepas tuk sirah. Kau mula tuk ni pada dah. Kali gis mari kau nak deh nak komih. Saya gelap belakang. Takut kita pergi dulu mau tolak. Baba mengelap belakang saya tak sirah. Saya tak sirah. Lai sabit tu rasa tak sih, tak sih apa, tak sih tunjuk nak genak nafsu ni. Dia jahat nafsu ni. Dia nak kata lebih, sebut nama tu sakit bom mawe anak tu. Apa boleh gapo balah tu, boleh nama je. Ha sabit tok guru saya, almarhum tak yasu kita pamace. Dia ada tok guru dia tua lagi, sama-sama dengan dia pak da belakolah. Dia mengajar minggu kemarin kita. Dalam tu kita tanya masalah dia. Oh ya tata anda kita tanya babo ni babo yo itu. Hormatnya dia takut gi jawab dulu pada babo dia. Tengok orang okay, tu. Sabik itulah kita ni holah balah tulah. Sabik saya lah ni gak. Kalau dia mau bunyi dia jawab masalah ke apa, kita tanya dia tu. Kita tanya dia tu, ya tu pandai tu. Jadi malah nak lawan nafsu kita. Nafsu kita jahat. Bila mari tanya, misalnya orang lain tak boleh jawab. Kita boleh jawab nama tu sakit bom mah sudah masuk muka lain dah masuk dah lah kita tak khabar gi lama dah ha sabik kada mau tanya babo tu jawab tak leh kita pun tak leh pun tu tak saya tak anda sini kalau kita gi jawab kita tahu dah gi jawab pak gi kena eh kenapa yakit kecek ha? Oh tu boleh jawab belaka bom mah so boleh jawab apa boleh gapo kita babi pak kita tak sah belaka. Sabit lah ni saya dah dah mata. Ya tanya babo tanya dah. Tak boleh jawab. Kata tak anda. Babo mana tu? Dia tak jawab kita tu lagi. Tak boleh. Oh, kita kau tu lagi. Sini. Kalau kita jawab boleh. Dia masuk kecek lah. Oh, abang manis. Okay. Boleh jawab. Ha, apa? Boleh ke apa tak ini? Tak say tu. Dia je nak lawan datuk ni. Datuknya nak lebih. Ha, apa oleh tu nak kata ia bersupah. Kata nak tipu semua nak ada. Anak cucu tak ada hamba akan nak tipu beh. Dia supah dah. Tahwi ke dia. Malaikat sore ya kata nenek-nenek. Ya kata sedih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ha. Malaikat segala hamba engkau daripada mereka itu apa mereka itu? Kelihatnya yang mukmin dia. Yang ikhlas iman tauhid bagi engkau semata-mata. Sabik kalau orang jalan ikhlas bersih hati insyaAllah. Hei, orang tak mari rumah kan? Mari siapa jaga, pak, pak, saya bidah lah. Dia kata, saya ni, babon, Allah, buka, buka tu, buka ni, orang pakat deki lah, apa terlalu. Jekoh dia, babon, duk gada yang berdekut, demo duk berdeki kot orang juga. Kan? Ikhlas mu lah, aku buka rumah, nak kata kita ni lebih, oh. Where sifat tu? Betul semula hati, baca molek, kata saya buka, tak ada apa. Untuk di atas nak jadi manfaat ke kapung mudah belajar apa fardu ain. Setengah tu berebut nak buka nama kata hamah je pun ajar kerak eh. Apa boleh gapurnya. Dia benda ni tak masuk. Ya selilah ugamu nak takut sekali. Selilah ugamu ni baby. Selih kot lain tak apa menyeliklah ugamu kita takut sekali. Kena rajin mangsa. Ya mengaku dah teman malaikat kalau hamah akal ikhlas nak tipu tak boleh. Sabit tu Habib Umar. Orang nak hadiah tekat kapal ke dia. Dia Habib kita orang susah mula-mula tu. Kamu dia ya setelah dok khabar tu Allah penduduk-penduduk di antara di Indonesia ni ramah babirok. Ramah. Dia pun berasa nak pergi masa dia umur tak apa 40 lagi. Dia pergi tak ada duit. Boleh tak boleh bayar sebelah. Dia kata saya minta bayar sebelah. Klik insyaAllah saya akan cari bayar. Ha? Orang tu tekat kapal tu, wih. Cari tekat kapal tu, wih dia pergi. Lek siapa rumah.
Yesus hai cari modal nak bayar. Tu kata tak sah bayar. Saya nak hadiah. Tak sah, tak sah, tak sah, tak sah. Tak sah. Tak sah nak bayar. Dalam hatu dok minta-minta demo nak uji juga tak boleh. Kalau demo nak uji saya we ada dua sifat. As-siddiq wal ikhlas. Dia kata, ya, saya ikhlas benar sungguh. Ia terima, timur tu menegolan jadi sedega besar dua tekat kapal di Yaman. Berkat. Pada satu ketika, ia klik tak silap, ia klik di Afrika pun. Kereta dia, Powin, hak pakti pitu, hak kata apa, Powin tinggi besar, kereta sepuluh pejiru apa tu lah. Curi demo. Ya sana ni ada Fokobi lah, curi. Klik tak ada kereta je. Turun kapal tak ada. Tahu-tahu tak ada tu dia mahu tu okay, pergi hantar sampai rumah dia je. Orang tahu-tahu kereta habis tak boleh je, pakak risik temu. Temu dia makan nebu. Dia pergi bayar. Bayar pergi ke dia. Dia kata kan, ambil demo kereta ni, bukan saya dah yang modal. Jauh dah kata ambil demo. Orang mahu tahu tak boleh. Pemek akhir demo wi habis rumah balik habis ma wi kereta pai mega hak ke anak dia wi dia tu ni habib saya habib tahwi sungguh dia ha piyo boleh balas tu ha dia deh tujuan kita kena ingat semua kita nak jauh daripada kena sihir jauh daripada tipu daya tak pelik sekali betul hati kata menega betul hati kita menega tak betul. Letak menega nak kaya nak lebih tinggi. Hak tu nye mari sehe demo. Hak tu nye mari tak kaya. Kita tak laku hak dia. Cuma kita tak ikhlas molek. Supaya mula tak sidi kita bersih. Aku menega tak ada po. Tak sepo dia nak boleh nafkah anak bini. Sara nak mengaji boleh buat amal ibadat. Selamat di akhirat. Cukup lah. Ni dok tak pak kata pak tip itu. Tak pak umuh pak tip itu. Hak tu duk mari selih celah tu. Tidak ada ikhlas orang panggil. Kena rak jemaah semula letak nak menggalanya. Kena rak yateh. Hak ni jemaah hari menggalanya lalu dah. Cuba letak jadi molek eh. Sabit saya nak seru semua hak mana dengar klik saya ni. Kita. Masa pabawi ni kerja bahan ni kita. Anak kita sekarang tak ada kalah amban berasa we nak ngaji untuk masa jadi kru akademik. Tak jadi molek saya tak ada puas hati nak khidmat wi umat ni pehebat masalah cara baca bahasa sia cara dia antar kenal tu tak jadi molek saya jadi ngaji ilmu apa kedoktoran ilmu bomon satu nak khidmat tolong orang uzur wi sihat boleh buat ibadat ni dak nak kaji tu patutnya marah lalu perkara ni dia tak cuci betul ni bila tak cuci dia berjanji dah iblis kata aku nak tipu. Tipu tu kita buka pintu, dia ambil barang tu meletak jadi tu. Dah kata, cepat tak bismillah molek ke Allah, pagar tu. Nampak tak kata? Masa habis saya nak besar seru, nak kerja apa perkara, ikut dari buat rumah pun baik. Buat kebun pun baik. Ikutlah menega walau tak besar apa baik, betul lah hati bawi. Tu tak kata, betul hati molek. Tak serabut pun sahabat, tak serabut. Supaya kita nak buat kenduri makan ke apa. Kita niat molek sebab kenduri saya nak ikut sunnah. Kerana wali matul awsi sunnah Nabi. Yang dua lah nak wicu anak amba ni sudah berumuh dengan orang tu. Mudah-mudahan amba buat dapat berkat. Pada lah. Nanda aku buat minyak tak aku lebih kaya. Lebih kacik atau puluk yang ramah kemih derah. Alurah. Ini dia jadi masalah. Oh, tak ada orang nak wayak. Ini sabit tu baik mata saya. Sabit saya tak sih lah ni. Masa tak sih. Nak kira betul baik kita baik kita. Kita ni jahat ni. Dia kata berlawan dengan orang. Dia kata. Sampai ingat mula tuk ni badai yang biasa kata. Tak payah saya sebut. Tak payah ramai-ramai sebut nama saya. Nama ibu. Yata kita bila pakar sebab payah berlebar dah. Kita kena jaga kita. Ya orang kapung boleh panggil babo ya hormat lah dah no ya teh hormat lah weh babo nak gapo babo kok ni babo nak kan pas tamai bahab kita kalau tak cuci hati kapo tak tahu ya tak duk pergi sembih hajat weh dia mau nak weh berkat kita tak cuci hati macam mana ya kata
Kapung buat makan ke apa. Oh, siapa tidur tak tidur. Setengah hati nak nyamil dulu tu, mari tunggu penuh nak tengok Tok Guru, nak makan bekas Tok Guru. Tapi hati kita cemar ni. Puasa tak sapa kita. Ha, sabit tu lah. Dadam gua ni sutir kat darah. Tengok Iblis, kih tak cemar. Tetok gamai di Tok Guru dah, besar dah, hebat dah. Bukan dia biasa orang lah, guru malaikat lah. Tapi kecemar dah dalam hati, depan tak tanah ni akhir. Habis saya tak kisah, naik sementara je, tak cuci akhir, jatuh. Habis tu rasa saya kata kan, tong yang pentong waliakam. Kalau tong cuk, akhir tu habis-habis. Orang cu ustaz ya. Ha, betul hak asal kelihatan. Habis tu nak minta kita meramah ni, lepas pada ni, betul hati. Nak menego gapoh, nak tak hati balah mana. Sabit rejami dulu, ya taninyo. Sapakah 200 tahun tak mampu lagi. Tak kata kan? Setengah tu hadiah butir. 100 tahun tak buta habis. Dia bilang nak cuci-cuci. Buat apa? Dia mari tanya. Kalau saya tahu rusia ni, orang tu umur dekat dengan beratus. Dia mari jumpa saya, dia tunjuk tu. Tu babo tu, panjuk besar tinggi babo tu. Saya lah tani. Lepas tu, saya nak tani, tanya mula Tok Sidi. Dia kata, saya nak tani niat agamana Tok Sidi. Tak suruh niat pelik lah, dia kata. Satu dia mau niat ni satu, nak dapat boleh manfaat. Nah, kata tani pondok, manfaat ke ambu atik dan babo semua tu. Lekat. Ni tak pak kebun lah ni boleh. Dia besar esok, haa, buah ratu juta setahun. Tu setahun boleh beli kereta tu kereta. Nak kok tu selalu lah kita. Peletih. Letih. Letih tahu mana silap di antara kalau diri lagi makan di antara diulak. Tidur tak nyegorah. Pasal yang nak ni 4 juta lah. Ya mari hak ni lah letih. Kena tak? Haa, tu cuba klip betul semula lah. Kita ambil Rusia ni. Kamarnya Tuhan jawab. Haa, tengok Tuhan jawab. Qala falhaqqu walhaqqu. Firmannya Allah maka sebenar itu sumpah aku. Yalah dah tu. Dan di antara yang sebenar aku kata. Apa? La amla'anna jahannama mika wa man tabi'aka minhum. Sungguhnya aku hendak penuh neraka jahannam itu daripada engkau dengan zuriat engkau. Anak cucu cicit engkau tak kena buh neraka habis. Hei katanya puak nak cuci Iblis ni neraka semua tu dah. Malaikat hak berimeh tu adalah. Lepas tu waman tabi'aka minhum ajma'in. Dan daripada orang yang ikut engkau daripada mereka itu sekalian. Puak-puak hak ikut turun engkau semua saya nak buh turun demo habis. Han mana? Wubuk nak pekat, wubuk nak berkaya, wubuk nak lebih, wubuk nak kenamu, berdeki. Semua tu naik dek dengan orang ni. Klik bikin molek nah. Siapa dia kita orang kampung. Saya sendiri pun begitulah. Kalau duduk ikut jalan ni hak syaitan takabur megah produk ke dia. Angin produk ke dia. Somang produk ke dia. Berki produk ke dia. Akhir nanti dek pak ni. Siapa tak seduk, renggai jauh. Bila tahu kata hak ni ajaran syaitan, kita pisah cabut cepat-cepat. Jangan peroh. Ni kita hari-hari duduk makan dengan syaitan. Hari-hari duduk tidur dengan syaitan. Hari-hari duduk dengan syaitan. Lagu mana? Makan tak baca bismillah. Makan sekali dengan dia. Masuk qada hajat tak baca doa qada hajat. Duduk sekali dengan dia. Tidur tak baca doa tidur. Duduk tidur sekali dengan dia. Hari-hari. Bila setubuh dengan isteri tak ada baca doa setubuh. Duduk setubuh sekali dengan bini kita sepatu. Kita tahu tak? Tak saya bini kita, dah setubuh sekali. Ya, ya dah. Kalau tak baca doa Allah majidnum syaitan tu. Siapa dia setubuh isteri, tak baca doa suruh Nabi ajar suruh setubuh, aku setubuh sekali dengan bini. Lepas tu alamat lagu ni, ya, ya alamat. Bila kamu setubuh sudah berasa balas tu, iyalah aku duduk sekali dah. Bunda mudah-mudah benda lah tu nak belajar, tak boleh duduk belajar bak lain. Orang kita nak mulai babo, hey, nak baca doa apa, baru nak setubuh dengan isteri ni. Baca, pak isteri nak baca apa? Nak masuk jam baca doa apa? Lagi pula dia hantar nak makan baca doa apa? Yo ya dah bila kamu tak bedok baca bismillah nak makan kerja apa saja kamu kerja sekali dengan aku. Makna dok sekali dengan aku sok-sok. Ha. Lebih lagi pula bila makan tak habis kalau tak tudung syaitan pergi makan pas kita. Ingat kalau kita makan tak habis nasi lah ke apa Nabi pesan suruh tudung. Minum air segelas tak habis suruh tudung. Ni tak ngangu lagi makan pekah kita.
Dia kacir di antara duk berkongsi dengan dia. Kata, banyak kita duk berkongsi tu. Dia mengaku sangat kata tak nak nak beri kepada syaitan. Dia kata kan? Kerana ayat tu, pada hari-hari kita duk bersama dengan syaitan, hari-hari duk belah syaitan. Hari-hari di antara duk jamu syaitan. Kita tak khabar. Dia kata, oh, nampak gak, dah perakit, suk beluk, kop, tak bismillah, dah keraknya hirup ke. Lepas tu sedak, kati ugi. Kita ni. Itu baby tak? Balah ni lah. Mak turun tangga ke, ha, tak baca bismillah nak pergi motang. Iyo duk motakan yang syaitan berlaku tu. Habis tu boleh ruik nampak kau lain tu. Habis saya dah bersebang boleh ruik jual apa? Alhamdulillah. Masya Allah. La hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Minta lah tapi berkat lah. Ruik ni menjahat kau jahat. Ha, ni dah ruik boleh ada ni. Ya, sawasai lah. Patut syaitan semacam. Syaitan nak mengenak kita je. Anak aku, nampak? Haa, sabit tu Nabi besar, awak-awak kaya boleh, ambil doa makan dulu, hadiah dulu, makan dulu, dia berdoa dulu. Barulah syaitan nak ganggu tak boleh. Sabit setengah kapur apa hebalah tu, ya tak siap ada hawa besar tu nah. Anak aku tak lebar, tak nak makan pulut sejik, atau nak jamu ke. Ni mulak ni, dok. Haa, dia tu, ha, puluh kilo tu. Man, duit dah ni. Ni kita. Baiklah, itulah. Masya Allah. Tuhan jawab, Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Kata oleh Muhammad, tidak aku pinta akan kamu, hei kafir Quraisy, atasnya, apa atasnya, menyapai risalah. Itu upahan daripada kamu. Hal ini lain dah lah. Jadi balah ni tak kalau Nabi dak dakwah, Nabi dak seru orang puak-puak kafir, puak musyrikin Mekah yang mari berasa tu, eh kata Nabi dak kacau minta kita nak gapo. Saya kata Muhammad royak lah. Katanya saya mari dakwah royak hukum tu hukum ni tak ada puah ni. Tak ada nak minta upah gapo sekali ya katanya. Lepas tu wama ana minal mutakallifin, dan tidak aku Nabi kata daripada orang diberat buat Quran daripada sendiri aku dah Quran hak aku duk baca 30 juz bukan aku potong sendiri bukan aku tepuk sendiri kerana sendiri dak hanya daripada Allah Taala bukan aku buat sendiri ya dak sekolah balah tu aku betul-betul aku sebagai telah menyapa hak Tuhan jo. Kamu nak kata huduh pada aku, kata gilah. Tapi aku suka datuk. Tengok Nabi waroknya. Cermaknya. Tengok cara dakwah. Hanya in huwa illa zikrul lil alamin. Hanya tidak ini Quran malaikat pengajaran bagi sekalian alam. Siapa? Jin dan manusia. Hak yang berakal. Tidak malaikat-malaikat tak apalah. Tu. Pasal? Kerana malaikat iman bertambah selama-lama tidak berhajat kepada ajar dan pertakut darah. Malaikat tak tunggu himil ya. Kau nak semacam. Hak dalam kitab dia atas al-iman yazidu wa yankus tu. Iman bertambah berkurang tu. Lain pada iman malaikat dan iman Nabi. Adapun malaikat Nabi darah. Kita ni ada naik turun nak tunggu cah berteri semacam. Nah, hak inilah di antara puak Jum'ah Tabligh kata kena cah berteri katik ni. Ni bateri lembut semua-semua sabit teka COVID baru ni. Bateri lembut kita ni. Lembut nak mengajar pun tak boleh. Nak pergi dengar di dalam di antaranya laisuk atau mengajar. Ya tak geras pun duduk depan. Itu baby tak? Tiba-tiba lah tu lah nah. Habis katanya wala ta'lamun naba'ahu ba'dahin. Demi Allah kata. Lagi ya kata kamu ketahui ya hei kafir-kafir Mekah akan sebenar khabarannya Quran itu. Lah ni ya pun ya lah kamu bakit bohong kata balah tu balah ni. Selagi kamu akan tahu kata ya Quran aku duk baca tu ya daripada Allah bukan rekod aku duk. Bila kamadan pada masa ini erti hari kiamat esok kamu boleh nyata kata ya Quran aku duk baca tu. Betul sungguh ialah daripada Allah bukan rekaan daripada aku dok habis kan mana kata surah az-zumur wallah
Nah sebelum nak baca kitab, nak baca hak sat ni sikit. Duk tengok kita ni iyalah tak kata siapa, jadi timbul, jadi gelosoh, duk tanya banyak, tanya gapo ambil Rusia ni nah. Rusia ni tak ada payah hal mudah-mudah tapi menjarak. Gapo panggil menjarak, mujarab lah. Ha ni saya nak baca, saya nak baca kitab syarah. Ha syarah hadis arba'in bagi Imam kita Nawawi rahimahullah taala. Ha nah, apa tu ya kata sikit takminah. Ha la kita bagi Imam kita Nawawi hadis arba'in. Hak saya nak suruh baca dak oyak dengan molek nah. Dia katanya fa'idatun. Ini satu faedah dia kata. Mangqala ya hayyu ya qayyum. Ha saya suruh baca tu. Siapa baca dia jawabnya azhaballahu anhu kullahammin wa huznin wa ghammin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa dia baca ya hayyu ya qayyum tak kira berapa kali serabut tawi hapu habis. Duka cita wi hapu habis. Lagi pula di antara wi rezeki tidak terhingga hak saya ayat. Sudah ayat balas tu ulama ditahqiq. Nak baca bila? Waqala ma'duhum. Macam nak baca? Man qala dhalika kulla yawmin arba'ina marrah inda tulu'i syams. Siapa dia baca ya hayyu qayyum ketika matahari nak naik. Hak ni saya ayat pun ni setengah tu. Siapa dia baca ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum 40 kali ketika matahari nak naik. Oh, apa jadi weh? Ah, ya apa jawabnya? Ahyallahu qalbahu. Hati kita hak malah mengaji, rajin mengaji. Anak kita hak tak erti dia kita dengar. Baca ni niat mulai. Kita hak hati mati malah mengaji, malah semaya, malah gapo jadi hidup balik. Lepas tu wa nawwara fikrahu. Wa nawwara fikrahu. Dan with cahaya fikir kita, fikir dok setuk dok lekat tu, maka fikir kita tu jadi cerah, jadi cerah, jadi comel molek. Jadi cerah, jadi cuame molek. Ma tu dia. Jadi cerah, jadi ni jadi cerah, jadi apa jadi cuci molek. Ha tu nah oh comel, 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 comel. Itu dia. Itu makna wa nawwara fikrahu dan dari nur fikirnya. Otak kita ada setelah fikir payah napak, fikir payah tubik. Ngaji payah napak, lebih lagi orang nak sok payah pun baca lah. Saya tak wihak ni. Lepas tu wa yassara usrahu. Dah jadi mudah kita payah gapo. Allah payahlah aku. Allah nak kerja tu payah, cari kerja payah. Hak ni setengah orang gua nak ngaji cuk dah, nak semak kerja payah lah. Baca hak ni masa pukul ni setengah. Ha tu. 40 kali. Ha tu. Pukul ni setengah 40 kali. Lepas tak apa lagi. Wa antaqahu bil hikmah. Dia boleh tertutur dengan bijak pandai. Pia kecek tak pandai, nak syarah tak pandai, bacalah hak ni. Ini Rusia dia. Lepas tu wasyaraha bil ma'rifah sadrahu. Dia terbuka dada kita dengan kenal. Kenal bak Tuhan, kenal bak gapo. Tu dia satu. Kata di antara yang kata hak ni, hak ni. Wa qala Ja'farun ibnu Muhammad, hak ni Rusia ni. Saya nak baca ni ni. Hak tadi siapa dia serabut kerja payah, rezeki payah, serabut hagapo. Bacalah pagi-pagi masa pukul ni setengah comel ni. Tekoh matahari nak naik tu. Baca 40 kali. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Cukup serabut hak anak. Serabut hak harta benda. Serabut hak tok laki. Serabut hak apa baca tengok. InsyaAllah ia akan tubi habis. Tu dia. Kemudian qala Ja'far ibnu Muhammad. Ya katanya ajib tuliman
buliya bi arba'in. Eh, dia kata sepelak. Orang kena bala empat perkara ni. Pelak sungguh, banyak kena bala empat perkara ni. Sabit saya nak baca ni. Eh, dia terasa pelak tu. Orang kena bala empat perkara ni, kaifa yafulu an arba'in. Buat apa dia tinggal empat perkara tu ini? Ini saya ada jekuh di rumah ni. Bila kena bala ni, kita tinggal empat perkara ni. Ha, lepas pada ni tak sedut serabut kau. Oh, tak tahu babo nak baca apa babo kita dah ajar lama-lama gitu. Babo nak baca apa? Allah. Ingat je masa bila pia kena bala gapo? Jangan tinggal pak karo ni. Hanya tafsirlah man buliya bil ghum. Siapa dia kena bala dengan serabut, dengan ketak dada, dengan serabut, dengan nak ukar tak boleh penuh. Kaifala yakul? Gana tak baca ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bila kita kena bala, kena ikutlah kena bala silaklah kita ni. Apa dah? Hari ni gok dia kena bala ke memang kita nyakit dekat covid. Baca hak ni. Ui acak-acak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lepas nak minta gapo? Tahwi. Dalil mana tu jawab fastajabna lahu wa najjayna minal gham baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Baca ni serabut ke apa baca ni. Jangan pergi ke lain. Bunyi khobah atuk laki tak mulai. Bacalah seboleh-boleh. Tapi sebelum nak baca ni, kita baca ni dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah. Ha, baca ni. Satu. Waman khafa syai'an. Siapa takut? Lebih lagi orang tak punya khabar kata sudah roh. Orang nak mengitak hutan. Sudah roh. Amba orang nak kira tu. Sudah roh. Kata orang nak kena keraksing. Ikutlah takut gapa-gapa ikut. Takut kok kebong. Takut kok kebong wak khenak. Takut kok orang mari nak buat gapa. Nah, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hak ni tiga wasa takut. Bacalah sebelah-belah mukir ni. Satu. Waman mukira bihi kaifa la yakun. Siapa kena tipu? Mana bunyi khobatah kena tipu lah. Lebih lagi orang duk kerja online, berjual online, duk menego bunyi khobatah kena tipu. Bunyi kata dia mau tipu kita lah. Baca ni. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha khabirum bil ibad. Bila tahu orang tipu kita baca ni halalah. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha khabirum bil ibad. Ha, bila tahu orang kena tipu dah weh. Ha, kita baca hak ni halalah. Ha, lepas tu waman raghiba fi syai. Ha, ni. Misalkan kita tengok kereta sekene weh duit tak ada. Nak boleh baca ni. Eh, wasa tengok tinun wasa kene weh san wak bini weh. Ataupun kita sebagai orang ni ada anak tino kene nak wak menatu. Tengok satu jantan wasa kene weh agak tercomel jeruh. Gemar, baca ni. Tengok benda gemar tengok kebun wasa kene weh agak atau boleh. Baca ni. Atau makna waman raghiba fi syai, baca ni. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil al-azim. Tak payah leh. Bila kita kenal apa biasa, kita tengok Allah kenal lah weh kebun ni wasanak weh. Amat betara kan baca habis boleh kita. Saya ada buat amahan ni. Nah, kita baca ni. Rusia ni. Ha, Ja'far Ibn Muhammad. Ya, bersabarlah tu. Apa-apa perkara ni. Tak payah leh mudah-mudah ya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Baca tu. Ha, tenah ha, oleh tu bi berapa perkara ayat tadi tu cuba-cuba gi buat amal insya-Allah ada barakah. Insya-Allah. Ah, tu cukup. Nampak emak dah.
ambil lah rusia sawi tadi, gepak karo tu tanam molek, buat rusia. Mari serabut selalu dah. Ha tu dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullah wa nafa'ana. Dan muka berapa? Ha, besok 100 160. Ha, 160. Ha, betul. baris yang kedua. Kata dia, maka diketahui daripada yang tersebut itu bahwasanya karahah tahrim itu ta'luk ia dengan zaman pada 3 waktu. Ah, tu dia. Apa nak ayat? Ya, terboleh kita reti daripada wayak terlepas mari tu bahwasanya karahah tahrim tu ia bereke berta'aluk karahah tahrim dengan zaman pada ketika pada 3 waktu yang pertama. Ah, tadi mano dengan lepas maya asar, lepas maya subuh kok tadi, dan ta'aluk ia dengan fi'il pada 2 waktu. Ya gini. Jadi pehel tak adanya waktu tahrim tak ada 5 waktu, okey. 1 waktu terbit matahari. Yang kedua waktu rembing matahari. Yang ketiga waktu kuning matahari. Tiga-tiga itu terberikan dengan waktu. Tiga tu tu. Jadi di antara waktu tengah untuk matahari tu bit tu. Orang panggil sebelum isyrak tu. Ha, maka ketika tu tak boleh. Sehingga segala kedua pula waktu rembing matahari berdiri cakung betul. Berkait dengan masuk waktu cakung matahari berdiri cak 12 lah. Pukul 12 seboleh nak semayah hajat tak sah lah. Kecil dari situ. Masalah yang ketiga waktu matahari kuning hawa-hawa nak jatuh tu tak boleh semayah ketika tu. Hei dah berkait. Adapun hak dua lagi kena buat mana subuh dengan asar. Lepas maya asar digelar waktu tahrim. Lepas maya subuh dikata waktu tahrim. Mana kata bereka dua masalah. Tiga 5 waktu tahrim dengan mana menjatuhkan semaya yang tidak ada sebab ataupun sebab orang panggil sebab mutaakhir. Ha, sebab mukarin tak apa. 5 waktu tadi tak akan boleh melakukan. Kamar dia dia sebagai buat sipulannya, ia kata reti di pada sebut tu ialah karahah tahrim tu bereka dengan zaman 3 waktu yang pertama, mana waktu matahari berdiri, waktu matahari tu baik, dan waktu di atas kuning matahari. Nah, lagi pula dan ta'luk ia bereka ia karahah tahrim dengan fi'il pada waktu yang kemari mana lepas maya asar, lepas maya subuh tak boleh dah. Kata kemadian dua, maka 2 waktu yang kemari ini luas ia 2 waktu yang kemari mana lepas subuh ni bagi orang berbuat ia orang akan semai subuh dan asar awal waktunya. Pendek kata waktu tahrim lepas pada asar tu luah tilik di orang semai. Kalau orang semai asar awal, waktu tahrim tu luah. Kalau orang semai subuh tu awal, waktu tahrim tu luah. Kalau orang semai subuh akhir, waktu tahrim sikit-sikit. Tu dia balah tu. Nampak nah comel dia buat. Dan picik ia
ia dua waktu yang kamar dia tu. Bagi orang perbuat ia orang akan dia akan semaya subuh dan asar pada akhir waktunya. Nampak je masa dah? Haa, habis. Kata dia nya balah ning. Ingat molek nah hak ning bila kita tahu dah. Lebih lagi kita pergi Mekah. Saya biasa ada buat juga ni. Tapi terkadang mazhab Imam Hanafi ya takwi. Haa tu. Ia kata ada pun semaya diharam dari segala waktu limu itu. Iaitu semaya tidak baginya sebab. Tak ada sebab ke apa? Mana? Iaitu semaya tak ada sebab. Semaya sunat mutlak tak boleh. Dan semaya tasbih. Ha, tak ada tak ada sebab kat tu. Atau ada baginya bagi semaya tu sebab tapi terkamar dia sebab semaya hajat. Hajat sebab nak minta selamat lepas mana sebab kamar dia tak leh. Ha, sebab hak terkamar dia tak boleh. Ha, tu faham molek nah. Mana seperti semaya sunat ihram haji. Ha ni sabar baru ayat dah tak imeh. Demo niat ihram haji dulu baru semaya tak leh. Dulu tak apa. Ha sabit saya pesan ayat dah. Ha banyak gi buat haji umrah. Kada jadi tok sen goyak. Oh tu gi apa? Tak leh. Tak ada bagi sebab terkamah dia daripada seperti semaya sunat ihram haji. Mana semaya sunat ihram haji lepas pada kita semaya dulu, lepas niat dulu baru semaya. Mana kita niat dulu semaya ke dia, mana kita semaya dulu baru niat ke dia. Gitu. Gitu dah. Tak hebat dah. Nampak? Gini eh. Hak babo dok oyak dah dulu. Nak pergi semaya sunat ihram haji, ya kena semaya dulu baru niat ihram ke dia. Lepas semaya baru niat ihram. Tapi nak pergi semaya jangan lepas asar buat dah gitu ke. Nak pergi semaya jangan semaya asar lagi. Apa ya ada korulu-rulu. Tak boleh nak pergi semaya sunat ihram haji, kita pergi niat dulu, semaya dulu. Lepas tu niat ihram sudah, baru lah semaya asar. Heh, ingat malak nak setik dah dulu ni. Hanya ramai. Hanya ramai kita dah gitu tu. Tak imeh. Allah saya tak usah lagu ni. Allah. Sudah semaya asar dulu. Ya niat ihram. Niat ihram sudah. Ha, ya semaya asar dulu. Lepas tu ya pun semaya sunat ihram. Baru niat. Buat tak leh. Waktu tahrim. Tak imeh pun ramai juga. Haji Mangsa pun kena kot dah. Kena tak kita? Ayat teh pun kena tak? Haa. Buat tak leh. Pasal. Semaya sunat ihram ni orang panggil sebab mutaakhir. Mana semaya dulu baru niat. Maka tak boleh nak semaya ke tahrim pasal tak leh. Kita pergi sapa kita masjid asar tak kita. Buat tak leh balah ni pakaknya ramai lah. Buat tak jangan. Tapi tak ada agak buat dan orang nak buat tu. Buat tak nak semaya dulu. Lepas tu niat haji semaya asar. Kenal tak? Haa, tu ingat lah. Semaya sunat ihram haji. Jangan semaya di waktu tahrim tak leh. Nah, pasal sebab mutaakhir. Dan sunat istikharah tak leh lagi juga. Yang diperbuat dia tempat lain daripada Mekah dan tanah haram tak apa. Mekah tak apa. Tanah haram Mekah tak apa. Mekah tak apa, Mekah tak ada yang tikah anak tak apa. Madinah tu khilaf. Di Madinah tu khilaf. Nah, di Madinah tu dok khilaf. Tak silap dia khilahnya tiga tempat. Itu dua tempat. Madinah dengan Baitul Maqdis. Kau uduk khilah. Tapi yang mu'tamad tak bila. Adapun tanah Mekah, tanah haram Mekah juga kek dah dah. Tanah haram Mekah. Tak apa. Bila tanah haram Mekah, tak apa. Tak ada tahrim dia. Madinah duduk khilah. Lepas kita lupa ada kek Madinah. Macam kita. Dan niat tebet luar apa tak leh le? Tebet tanah haram apa tak leh ha? Habis royak dah tak leh. Lepas tu ingat nak minta lah puak orang buat umrah ni sabit kena ada orang pandai. Bila ada orang pandai tu boleh kata, "Eh, boleh ke balas tu?" Ya gini tak imeh. Bukan tak pandai terlupa. Tahu mana tak imeh terlupa.
Mulah tu nak ada kata royak tak eh kata mai ibu. Sabik terjangi kata ke tak pandai terjangi. Tak kena tak kena. Dia biasa kena dah. Dulu duk tak apa air nak ke siapa Mekah tak 2 bulan. 2 bulan ke 2 bulan kelik dah. Gitu tak? Dah, 2 bulan kelik dah. 2 bulan kelik. Ada gambar saya takak. Masa haji lepas tu tok guru mana junjung ke ada saya takak dah. Lepas tu duduk tak perahu besar tu ini, paparo tok guru apa ramah. Aduh tanya orang ke show tengok hai kita tak semai jemaah kini ni. Wajah kata bahal main lebar wajah mak berapa minggu dah. Satu tu kata hai sudahlah. Boleh ke buat jemaah lagi? Ha, dia kata kena sungguh tak ada mustauteng. Barulah berhenti. Tok guru saja tu. Dia mari tu. Oh. Bagi nak rah kena masuk apa kau kuit baru ni. Ya. Ono buat jemaah. Nak buat jemaah kanu pula dia tak cukup. Dia tak taklek kakoding. Hak kakoding dia tak cukup semula. Ni cukup semula tak tu baik. Banyak nak buat saya tak say sayalah nak malah ha. Hak masalah kang kodim nak boleh buat 7 orang 13 orang tu masalah tepat tak cukup jemaah. Ha. Ni tepat kita tepat cukup penuh penang. Hanya tak tubuhnya gi curi buat pun 3 4 5 orang pun dia kata apa? Takut munafik. Takut munafik, takut kerapik. Eh, dia kata pas darurah, darurah kan apa dah tak ada semai. Salah tak bukan kita tak sesemaya tak ada arah terpaksa. Nah, kalau nak buat pun cukup pun tak apa mai buat kita mai cukup 40 orang buat dia dia. Dah gitu. Pun cukup 40 orang buat cepat-cepat sudah. Rukun wajib. Ni dak 7 orang for you. Hai, pakat dia dia. Koho pasal pika takut orang tahu. Buat pun cukup. Ha, Allah nak buat sangat gak. Ha, dengar apa lagi. Buat juga dah. Tak cukup ah. Bol ha. Hak masalah ka kodim boleh buat kalau dia tak cukup. Kalau cukup. Ha? Tapi tak tu baik. Ha? Tu baik tak cukup. Padah? Dia lah belaka tu sebaso. Payah nak cuk belaka tu dah. Ha tak apalah tu kira semula. Tak apalah. balah tu dah tu deh. Beh. Ah, dance maye gaporia dan lagi pula mana lagi? Ha, ni. Dan ah, oleh tu mako ada pun semaya yang ada sebab terdahulu daripadanya atau yang berserta, ah insya-Allah tengah ngaji mengharap pula masa tidak diizin pun sebelah dah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لا إله إلا الله بسم الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا حد لا إله إلا الله الله بسم الله قل أعوذ بالناس ملك الناس الذي بسمك لا إله إلا الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله الرحمن اللهم